Halo guys, kita kembali lagi di Blend and Soul. Wait. Wey, Calvin. Kemana aja lu? Aja, Pak. Hah? Kemana aja lu? Kerja. Iya. Yeah. Oke. Okay. Lu di mana, Vin? Hah? Apanya? Karakternya. Di tempat yang itu gua belum pergi dari situ, gua mainin karakter gua yang satu lagi, udah 45 kan gua udah kasih tahu. Oh. Ini lagi loading gua lama banget. Gua sambil ini nih. Sambil download Hitman. Ah ya, aku baru masuk. Hitman-nya mau beta apa gua mainin betanya? Belum. Hai. Itu apa namanya lu? Steam ya enggak? Apa? Wes. Steam. Oh, yang Hitman-nya Steam ya? Iya. The Division tuh anjrit mahal banget. Lak pecah bro. Itu yang gua wishlist lu udah lihat belum? Belum. Belum. Mau lu beli? Iya sih, kalau harganya diskon aja, Hen. Kalau diskon nggak diskon jangan. Lu kasih tahu lah kalau udah diskon lah. Wah, lu ngambil daily quest nggak? Udah. Oh, belum sih. Daily quest yang kemarin kita datangin sama misi utama, Hen. Eh, kita udah party belum sih? Belum. Tapi kok kayaknya ada lu ya? Itu friend. Kalau party dia ada bintik lagi, Hen. Oh, oke. Okay. Tuh, lupa hilang. Tuh. Lu ganti baju ya? Ah, enggak, dari kemarin. Ini baju gua dapat dari muter itu. Silet. Ini silet forest ring. Apa nih sil? Oh ya, Hen. Bentar, Hen. Apa? Ntar kan di ini apa namanya di survei kan ya. Ntar lu dapet mutiara yang warna hijau gitu buat upgrade aksesoris, ya kan? Aksesoris lu biarin satu, jangan lu upgrade dulu, Hen. Yang mana? Terserah. Sebenarnya weapon juga nggak apa-apa, tapi weapon kan udah terlanjur upgrade, jadi biarin aja. Aksesoris salah satu lu biarin, ntar dapat lu salah satu harus biarin. Level satu jangan di upgrade, upgrade-nya pakai tuh jewel. Ntar dapat title namanya Ascendant ya, kalau nggak salah. Ascendant. Ayo, yang biru nih. Jangan yang itu dulu, Hen. Jangan, Hen. Terus? Yang di sini dulu, ngumpulin rumput. Sama telur laba-laba, tapi telur laba-laba, laba-labanya harus dibunuh dulu. No. Oh iya. Lu dapat kan, masnya? Dapat. Nggak usah itu, asal satu dapet. Kalau gua dua-duanya dapet deh. Dapet kok. Nah ini nih satu lagi terakhir. Iya elah. Eh, lanjutnya tinggal laba-laba doang. Nih, ntar ini juga ada kan. Laba-labanya di sini apa? Nah ini nih. Di itu kan ada item-item ya, jangan lu injek ya. Lihat kan ada item-item tuh di dekat laba-laba kan? Mana? Nih. Oh iya nih. Tuh dia. Kenapa? Jangan lu injek. Ntar dia jadi musuh, Hen. Kalau nggak percaya, injek aja. Hai, baby. Oh iya. Oke. Okay. Jadi kalau ada kayak gituan jangan lu deketin lah istilahnya. Whatever. Mana tuh? Harusnya deket sini sih. Eh bentar ada message nih, gua harus read. Oh itu message itu ntar questnya habis nih. Mana tuh? Nanti itu. Habis quest yang ini selesai, yang main questnya udah selesai, tapi kita selesai questnya dulu sekalian.
not do that right now. Nah, ini laba-labanya. Ih, kampret lu, kok bisa lampir di situ? Gak tahu, udah gitu gua dikeroyok lagi sama ini. Bentar, Vin. Gua ambil tuh telurnya. Agak nge-lag, Vin. Bentar, gua mau matiin torrent. Gua nge-lag nih. Jalan gak sih gua? Kagak. Nge-lag gua. Ya udah, santai dulu. Jret, tadi kita keputus, males banget. Market? Nah, ya oke lah. Sekarang material artist. Defeat the material artist. Itu bosnya di atas. Kalian kita babat bosnya. Karena bosnya juga disuruh. Gimana sih? Master. Oh, benar. Tenang, hebat. Gak harus mau masak. Nih, bosnya nih. Ajar dulu nih. You cannot do that right now. Siapa sih? Kamu ke siapa-siapa itu skill yang gak perlu ngeker bisa keluar. You cannot do that right now. One hit langsung mati. Sampai aja. Awas yang itu. You cannot do that right now. Lompat ke kanan dong. Udah. Tau gue klik kanannya atasin sakit banget deh. Iya, itu tadi yang tusuk jerot. Itu klik kanan gue. Terus gue kemarin ngeliat orang atasin satu party sama gue ya di dungeon. Itu dia ngilang ke belakang terus klik kanan gak kelihatan. Iya emang, yang bukan ngilang ke belakang lah. Close to target. Kayak gini kan, nih ntar nih. Mana musuh deh satu. Jangan lu serang coba. Serang mana? Tengah. Ini ya. Laba-laba ya. Sudah, sudah. Yang ini aja nih, close fight. Ya. Di kanan. Oh, kan kelihatan kan? Pasti kayaknya harus skill ntar begitu selesai skill itu. Pasti bersabar ya sampai dapat. Enggak, gue juga bisa itu, gue bisa jadi kakek bensin langsung di belakang dia. Iya, gue tahu itu bisa. Gue udah bikin teman gue berapa kali loh. Gue PvP di arena sama assassin paling males gue. Susah ngelawannya, ngilang dulu. Iya. You cannot do that right now. Wah, assassin udah kalah 4 kali lawan assassin. Gua pakai blade dancer. Assassin kok kalahnya sama itu, sama summoner, sama blade master. Tapi kalau lawan blade dancer pasti menang. Kenapa? Blade dancer itu cost C-nya gede. Dia skill itu makan 3 C kebanyakan. Jadi dia cuma bisa 4 kali skill, habis itu udah habis. Oh. Kalau lu ngilang kan ya ke belakang dia, dia enggak bisa ngumpulin C. Dia udah pasti kalah. Jadi Blade Dancer itu tergantung dari C-nya. Semakin jago lu jaga C-nya, semakin jago. Mana lagi nih ya? Mana?
Abis tiba-tiba musuhnya. Ada yang ngelawan juga. Nih. Udah. Oh, glow spirit belum nih. Glow spirit. Itu kalau glow spirit kalau dipentung pakai itu dia langsung stun. Itu kayak gitu langsung ke belakang kan, nanti kalau udah kebuka skillnya lu lihat enak tau, jadi lu bisa, lu biarpun mukul lu tetap hilang ya. Oh nggak tahu deh kalau skillnya itu belum ada. Gua bisa aja ngilang ke belakang langsung twing gitu hilang, bisa juga. Mana ini kita tinggal 2 map lagi juga udah kastil, lu coba deh. Bisa lu bisa mukul ini lah. Mana sih? No. Di atas ada satu lagi. No. Ya. Ini ketan kena. Udah. Belum ya? Mana ya? Ah ini satu lagi. Ini kampret ada itu tuh. Hajar aja udah. Satu lagi ya? Ini apaan? Bom apaan, gue. Mana? Ambil aja. Gua tahu itu isinya senjata, jadi gua enggak ngambil. Ah, ini satu lagi. Out. Ah, beres. Karena itu kiri bawah, itu di kiri ada quest juga ya. Itu daily quest yang kemarin kita udah selesain, yang ngelawan 2 itu yang dibakar-bakar itu. Nanti aja dah, gampang. Ah. One very small sack of flame. Yeah. Gila level, naik levelnya gede banget itu. Apa? Enggak, gua ininya tinggi banget itu experience-nya yang barusan. Iya emang. Makanya gua bilang cari leveling lu asal nyelesain quest pasti cepat. Isi lagi ya? Naik level lagi. Naik level lagi. 14. Gue juga 14. Bentar gue liat dulu itemnya. Ini banyak banget nih. Bloodmaster and Blood Dancer only nih. Silet Cooper. Itu buat ntar jangan dibuang. Ntar buat begitu lu udah buka senjata lu udah upgrade. Ntar pakai buat bahan upgrade. Makanya lu cepet-cepet 15, jadi gua bisa oper nih item ke lu. Bentar nih, ini apa nih? Hongmon Necklace. Nah, itu terserah lu mau upgrade apa enggak. Cuma
kalau lu nggak mau upgrade, jangan di-upgrade dulu. Ntar upgrade-nya pakai yang jewel yang warna putih, yang warna hijau. Satu biji aja. Bentar. Gua lagi salvaging nih. Ini apa nih, Vivian Reward Chest? Itu jangan dibuka dulu. Bukanya nanti habis kita selesai Mas Viridian. Biar chance buat dapat item bagus lebih gede. Ya udah, mana? Yuk. Kanan kiri. Kanan. Kita selesai main quest dulu, Bang. Oh, ini ada ini ya. New reward quest apa nih? Oh, retrieve item. Bentar. Cepat. Letter from Master Hong. Oh, ini bentar aja. Oh, bentar. Ini yang mana nih? Yang oh ini free additional confirm. Apaan free additional? Itu yang free additional. Lu bisa kontak. Kenapa? Lu bisa ambil? Enggak. Ya udah biarin. Ah, this item can only be purchased once. Gimana cara ngambilnya ini? Ntar gua cari, kalau ada gua langsung kasih tau. Kompret. Lalu ya, lihat lagi. Apa lagi? Ada apa lagi? Udah kayaknya nggak ada lagi ya. Udah, yuk. Apa nih? Apanya? Itu yang itu jadi monster, gue lupa bilang. Kita disuruh monster ya. You cannot do that right now. Lu sanggup nggak sendiri? Sanggup ngerjain yang satu lagi. Sanggup lah. You cannot do that right now. Anjir, knockdown. Kan kudu bilang. Ntar dulu pak, ini sanggup sih sebenarnya. Ada satu lagi nih, merebut sama orang, gua gak suka. Ini ada satu. Nah, tinggal dulu masuk ke ini dulu, cepat selesai yang di sini. Ada tuh. Chat gua nge-lag. Sama, gua juga nge-lag. Ya lagi rame. Enggak terlalu. Lu ada pukul dulu. Ada. Cuma satu doang kan ya? Dua. Hah, dua. Di dalam sih. Main quest, side quest sama yang itu, yang story quest yang hijau. Bentar. Gua ada yang ketinggalan enggak ya? Enggak ada sih. Seharusnya lu kalau bareng gua enggak mungkin ketinggalan, ya. Gua masih inget banget jalan. Bentar. Bentar. Lu di dalam udah ambil reward ya, yang talk to yang. Yang mana? Ya udah deh, lanjut. Enggak, di dalam sini cuma satu kan? Iya, sama main gua satu lagi. Oh, enggak ya, salah. Satu lagi. Enggak, salah. Pun Kai itu di Jetstone Village. Habis ini terakhir. Isinya ya, dua, yang ungu sama yang biru. Yang ungu yang latihan, men. Yang lain. Yang ungu, men.
saudara gue langsung. Dan yang itu darahnya udah dikit. Dan gua ambil satu, gua ambil satu. It's not working. Makanya lo. Terus apa kalau udah dibekuin udah pasti mati. Kalau belum beku yang malah. Kan di sini musuhnya susah kan? Dia terlalu silang. Defended. Perang kerjaan sumpah. Lalu mau kita mau bicara kemana nih? Wah, yang penting cepat selesai. Darah gua sekarat. Mau kemana? Di atas lo. Dua, gua masih di sini. Ini dia lawannya dua nggak ya? Oh, dia anjir. Tantang. Coming. Hold still. Hold still. Bentar gue isi darah dulu deh. Di atas kayaknya setau gue ada satu lagi. Oh, udah turun ke atas. Mana sih? Kok gak mau keluar, gak mau isi darah? Yang ngapain ya? Yuk. Lu isi darah pakai apa, Papau? Iya. Kalau pakai Papau, lu gak boleh bergerak. Udah keisi kok. Kalau pakai yang potion sambil gerak gak apa-apa. Potion. Down banget lompat ke depannya itu. Skill lompat ke depannya mantap. Please move closer to target. Pasti nekat gua mati, ya udah mati. Bosnya dulu nih. Mana? Bentar, yang gua lempar bom. Kok dia bisa lebih jauh dari gua? Gua pakai flash ya. Iya. Tapi itu buat tukar tempat. Masa? Yo. Still.
assassin itu buat tuker tempat. Masa? Ngapernya lu tetap aja. Oh iya. Hold still. Mati dia. Orang di bawah sini. Secret training room. Lu juga udah. Lagi. One more session, Cricket. Well, but when my mirror image knocked, let's get to it. Stay focused. When you're down, use Shuriken Flurry. Use Shuriken Flurry when you get knocked down. Right now. When you're down, use Shuriken Flurry. When you're down, use Shuriken Flurry. Mana? You got it. Oh, okay. Udah satu. I'll summon my mirror image again. Let's see the Turning Leaf Shadow Dash Spinal Tap combo. Shadow Turning Leaf Shadow Dash Spinal Tap. Let's see what you got. Use the Turning Leaf Shadow Dash Spinal Tap combo. Keep a safe distance from your opponent. Then use Turning Leaf. Use the Turning Leaf Shadow Dash Spinal Tap combo. Apa ya? Keep a safe distance from your opponent. Sampai aja, gue. Use the Turning Leaf Shadow Dash Spinal Tap. Nice. There's hope for you yet. Nice. There's hope for you yet. Let's see what you can do. Give it everything you've got. Use the Landmine Turning Leaf Blast Shadow Dash Stomp Spinal Tap combo. Landmine Turning Leaf Blast. Turning Leaf yang apa ya? Landmine gua tahu yang taruh ranjau. Turning Leaf. Landmine Turning Leaf Blast Shadow Dash Stomp Spinal Tap combo. Oh, gua salah. No pressure. Just use everything I got. Ah, gimana caranya? Menyebalkan. Turning Leaf pencet berapa? Kan di tengah dikasih tau pencet angka berapa. Iya, pencet. No pressure. Just use everything I've ever taught you. Use the landmine turning leaf. Oh, okay. Gua berarti di sini. Gua bisa. Set. Use the landmine turning leaf. Blast shadow dash. Stop. Spinal tap combo. Ah, gitu dia. No pressure. Just use everything I've ever taught you. Yang pindah tempat ya? Iya, pertama gua landmine dulu. Oh, habis landmine pindah tempat. Terus hilang ya, benar enggak? Blast. No use the landmine turning leaf blast shadow dash stomp spinal tap combo. Oh, okay. I understand. No pressure. Just use everything I've ever taught you. No pressure. Just use everything I've ever taught you. Mana? Aduh. Gak mau keluar ini kombonya gara-gara habis. Tadinya habis, kok gak cooldown? Misalnya ini kalau sebelum berakhir, lo liat cooldown dulu, udah selesai. Udah, sip, done. Sip, sip banget ini. What I mean to say is, follow me! Apa nih, follow Ijun? Ya, follow Ijun?
Lihat aja di peta gua dan nungguin lu dari tadi. Udah nih. I must be losing my touch. Sorry, bawa. Udah. Ayo, madam. Remember the skills. Yeah. Keep up. Sip. Ini kita gue ngikutin si Hajir lagi. Iya. Ngikutin terus. Lu udah ya? Belum. Gue baru sampai. Gak beda jauh sama lu. Get ready. This one might be a challenge. Hajir. Tidak. Makanya gara-gara gue udah itu apa namanya udah pas blade itu udah ngelewati tingkat. Ayo. Marah lu. Gak, mama gua manggil. Oh. Cricket. Udah. Dia mati. Lihat cap skinnya. I'm sorry, but you've lived. Dia mati ya? Yo. Kenapa? Kan di awal kan ibunya mati kan? Kan diselan sama Jin Soyun tuh. Nah, Jin Soyun kan di close sama dia. Yang kita juga kena, yang tetap Black Cross itu. Nah, dia kenanya lebih parah dari kita. Jadi dia bertahan itu buat ketemu sama kita mati-matian. Akhirnya pas ketemu, dia udah anggap kita itu kayak harapan terakhir dia. Gitu. Mati dia. Tanya Pak. Udah. Oke. Lu di depan deh. Ya, sedang menunggu. Relax saja. Udah. Nikmati ceritanya selagi masih bisa. Bye. Habis ini misi yang sebelah kiri tuh yang kita udah pernah kerjain. Kayak di lumayan lah nambah kebanyakan. Dia. Dah. Tapi kok masih ada tuh Golden Foundry? Ya. Aku juga masih ada. Kenapa? Tahunnya ngapa? Apa-apa? Oh, enggak. Di sini masih ada quest, lu udah ambil. Di mana? Yang Mak Gai.
Udah, ini nggak ada lagi di sini kok. Ya udah, kita ke kiri dulu, abis itu ntar ke kanan sepacit. Ya udah. Itu quest yang di bawah tinggalin aja, itu daily quest, nggak perlu. Lagian balik ke bawah nggak jauh, soalnya ini tujuan kita ntar ke atas, di Jetstone Village. Di Jetstone Village enak deh, Hen. Panen experience, Hen. Kalau nggak salah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6.000 kayaknya, kalau nggak 7.000. Jadi seharusnya di Jetstone Village bisa level itu, bisa level 18 atau 17. Enaknya begitu, Hen. Taruh. Oh ini. Iya, yang kemarin kan kita udah dibuat. Cuma dia daily quest. Muncul ya, gue lupa pake gajah namanya. Pake double experience. Item dari ruler. Dari yang itu, yang ruler tangga. Cuman dapet gue ada skill bagus sih. Apaan? Obo yang tadi. Kodi gue lebih cepat dari gue ya? Hah? Kodi gue lebih cepat dari gue. Gua kombo ga kombo asisten, ini mati. Karena mainnya main cepet. Oh, yang itu ya, pedang ya, gua tau. Lagi dikerjain, ngapain. Enak tuh. Habis kena pedang, ikut lagi. Iya, enak. Biasanya kita nggak usah matiin ini, cuma jalannya terlalu mesen, pasti ntar memok kalau nggak. Gak kena. Hai. Aduh, parah. Apa-apa. Nah, kalian seharusnya mainnya lo harus sering-sering pop gitu, kombo gitu lah. Iya, gue tau. Oh!
Lu udah dapat kuna yang buat pindah tempat belum ya? Kenapa? Kuna yang buat pindah tempat. Belum. Enggak usah pindah tempat pakai kunai lah, pakai itu aja, pakai tab udah pindah. Enggak enakan kunai hand. Jadi kan lu pertama pasang kunainya dulu. Terus lu hajar-hajar musuhnya, pas musuhnya mau gebuk, lu pencet kunainya lagi, lu pindah ke belakang dia. Itu orang enggak banget pakai yang itu. Anjrit. Sakit men. Enggak heran. Boss itu emang sakit kalau lu enggak ada boss resistance. Kalau gua lawan yang master itu resistennya agak berlebih. Tapi kalau gua diajar naom yang physical attack-nya kuat kan, gua semaput sama aja. Mana nih? Udah. Hah? Itu di situ ada apa? Enggak ada ya? Ada. Itu kan training ground, enggak bisa masuk. Oh, ya udah. Itu kan cuma bisa sekali masuk, habis itu lu enggak bisa masuk situ lagi selamanya. Nah, habis ini Jetstone Village kita koleksi experience. Langsung skip level. Mana? Ke tengah lagi. Ke tempat yang bintang dulu. Yang ada di peta yang bintang. Habis itu ke pojok kanan atas. Lu udah rulet belum? Belum. Apa? Udah rulet belum? Belum. Apaan tuh rulet? Ular tangga. Yang di mana? Yang di pojok kanan bawah suka ada kasih tahu kalau udah bisa ulang tangga atau belum. Kalau gua lihat dulu. Survei new quest. Oh iya, daily dash. Ya, betul. Ayo, 3 5 3. Wah, gila, gua panen nafinya. Gua dapat Hongmon Hot Dragon Soup. Lu eksperien ya? Enggak. Ntar pakai aja, nanti jangan sekarang. Sayang, lu cuma 30 menit kalau... Dan 15 tuh? Iya 100% betul. Belum, gua belum 15. Gak apa-apa, selanjutnya pasti 15. Gua kita lanjut. Kok kita beda level sih? Beda di jumlah musuh yang gua bunuh waktu gua masih solo. Ini yang Hongmon Store gak bisa diambil. Heran. Jadi dulu, ntar di Jetson Pirat baru pikirin. Sekarang percuma. Ini, ambil Godly Foundry kan? Emang lu belum? Tahu nih gue. Masih ada mapnya? Dekat sini nih ada satu. Apa di bawah ya? Bawah. Iya kan tuh kayaknya gua ada yang enggak ambil, makanya kan gua bilang. Iya, tuh ada satu. Ada satu. Ayo. Kalau mau cepet sih langsung lawan itunya, langsung lawan bosnya. Di sini tau gue misinya cuma misi bos doang. Bentar ya, gue sambil ini. Nah ini ada banyak, repot. Hilang aja. Hilang lari sampai ujung. Cepat kok. Gue ntar nyusul dari belakang, gue bantu, gue dikat semua. Aduh, kampret. Masih nih gue masih loading nih, gue gak tau kenapa gue loading dulu. Mati.
Santai-santai, jangan lu jangan hidup dulu, benar. Apa sih? Gather scatter chi to recovery. Jangan-jangan itu dulu kalau dekat musuh ntar lu dikill mati langsung. Enggak. Mati ya. Makanya kan tadi gue tanya lu, gue udah ada yang kelewat ya gue? Gue gak tahu. Soalnya kok. Wih, gila keren banget. Tadi lu lihat gak lompat-lompat? Tahu, pindah ke belakang terus balik lagi ngajar kan. Habis dia. Ya, habis dia. You cannot do that right now. Ini sayang nih nggak ada itunya ya, nggak ada kayak di yang bisa ngisep darah. Ada, cuma belum ada. Defended. You cannot do that now. Ada tapi belum ada dia dan dia kalau nggak salah di senjata lo tau kan yang kemarin kita bongkar pasang senjata, yang dikasih kayak berlian gitu di dalam senjatanya kan. Itu berliannya ada yang efek itu drain. Ada yang efek drain cuma di sini agak susah kan. Nanti dapat sih satu dari itu apa suratnya Master Fong. Dikeroyok. Oh lu bisa dikeroyok? Tahu tiba-tiba aja. Bentar. Kok gak mau nge-heal ya? Banyak. Kalo lagi ini gak mau nge-heal ya? Kalo lagi battle mode dia gak bakal nge-heal. Sampai dia di... Lu bisa lari dia baru nge-heal. Tapi nge-healnya pelan juga. Pantesan sama aja. Bosnya kan nih, diburin. Iya, ini ya. Iya, ini benar. Mundur dulu.
dia mundur. Kasih gue keren-keren dikit, kenapa? Udah pulang. Udah kelar. Udah. Eh, dilawasin aja. Gimana ya caranya? Gue lupa. Bisa lo. Bisa sih. Dari sini kok gak halang. Kok lo bisa lompat? Bisa. Emang bisa. Pakai spasi. Oh iya. Gue lupa lompatnya bisa skip-skip dia. Ambil tes slide dan turun sampai ujung. Nah di sini lu nggak bakal kena hajar. Yeah. Mantap. Oke lah. Dulu soalnya gua pernah nggak mau lawan musuh, gua begitu juga, gua manjat ke atas, gua glide. Abis XP-nya kecil juga, nggak kayak di Terra gitu, XP-nya gede. Gua ke tengah dulu bentar. XP-nya itu kan nggak penting, Hen. XP quest itu gila, Hen. Gua nggak tahu sih, gua main kan pas hari Sabtu Minggu itu kan, 2 hari main kan. Gua ngumpulin 300.000 XP, gua kasih tahu. Dari quest, bukan dari itu, bukan dari ngebunuh musuh. Ada tuh. Sekarang aja kan kalau gue main Blood Dancer kan ya, ntar sebelum gue main Blood Dancer itu udah kekumpul 100.000 lagi, lumayan. Ah, ini yang lu bilang nih Mark G questnya nih, gue baru ada. Udah. Nah, habis itu ke pojok kanan atas. Yes, udah naik level kan belum? Belum. Dikit lagi ya. Pak beda dikit. Di ujung lo pasti naik level. Pay your respect di mana? Di sana. Ya, di Jetstone and Jetstone sini. Di Jetstone Village kalau bisa cepatnya level 20. Soalnya dia ada equip yang lo cuma bisa pakai pas level 20 yang Soul Seal gitu. Ya, abis ini udahan. Kerja gue besok. Apa sih? Itu questnya, kita ngambil nyelesain questnya yang di dalam kotanya aja, gak usah keluar-keluar. Tapi expedennya gede, sekitar 8.000. Ada 8 quest beda. Banyak juga ya, quest. Masih di ujung, sabar. Ini masih jalan. Oh, di gua lemot banget ya. Gua udah. Apa nih? Disuruh bunuh domba tau. Ini yang awal. Ntar yang di dalam itu kita cuma quest cari item doang. Gue lebih suka quest cari item. Ya gampang. Experience-nya gede. Oke, ini bunuh yang domba. Awalnya kan iya bunuh domba. Please move closer to target. Ini kalau ntar lo udah level 15, gue oper item aja. Untuk long main di sini pada itu loh, pada kayak curang semua, damage-nya nggak kira-kira. Yeah.
Iya emang curang. You cannot do that right now. Satu lagi. Oh, masih 3. Darah gua cuma udah mau habis. Nih gua selesai baru dapat. Ya, udah kelar. Gua lagi di sini gua tahu jadi gua. Gampang banget gila. Lagi bikin pelan. Ya. Gua gak mau nge-heal karena udah mau kelar quest ya. Sayang, ntar lu naik level penuh lagi. Iya. Iya, gua naik level. Ini bentar, gua bagi item. Oh, bentar deh. Wait. Lu belum naik level. Ah udah. Oh iya lu udah 15 duluan. Aduh, item gua full lagi. Apa nih? Apa-apa. Gua mau ngasih lu itu apa namanya? Mana nih quest thread lah. Level 15 or below. Oh, enggak bisa. Request thread. Oh nggak bisa, harus bisa. Di harus di atas lagi. Gampang ini, gua kasih tau quest yang lu biar gampang. Nih, lu tau kan ngeliat quest orang yang di sini kan? Iya. Yang ada rap itu kan? Mm-hmm. Yang rap itu, lu ngomong sama yang rap. Ini di tempat gua dulu nih. Halo, gua lagi ngambil quest. Apa? Ini apa ya? Yang ini dulu nih, Hen. Nih. Mana? Yang ada tulisan rap, lu ngomong sama yang rapnya dulu nih. Nih. Biz Network Rap B2. Ini enggak ada. Ya. Oh, ini gak apa? Ada emang. Ini apaan? Dia join gue buat bikin item. Habis lu ngomong sama dia, ntar keluar quest di sebelah dia. Bikin item gimana nih? Belum bisa nanti gua. Ini apa aja, gathering quest sama crafting quest. Yang ini gathering. Nah, lu ngomong yang sama gathering ini kan, satu questnya dia itu isinya 1000. Ini udah nih, wait until gathering is complete. Belum. Terus yang ini apa namanya, gathering makanan kayak daging sama itu. Ntar gua jelasin deh belakangan. Yang penting kita selesain ininya dulu, questnya dulu. Nah, lu cuma bisa gather itu, Hen. Cuma bisa gather dua ikut join gathering guild cuma 2, terus 2 crafting guild. Jadi total lu bisa 4 guild yang lu join. Sekarang kita ambil barangnya di sini, ikutin gua. Habis udah ambil barangnya, udah selesain questnya, leave, ambil lagi 2 lagi gitu. Naik level terus. Variannya gede, 1000 soalnya. Di sini sih, tapi gue bingung. Gak bisa lari. Di mana? Agak jauh tuh di pojok sang pohon atas. Ada di map gak sih? Ada. Kita nggak keluar map ini kok, cuma map ini agak gede aja. Ini orang ini. Cepat. Aduh, gua nge-lag lagi, anjir. Ini kenapa gua nggak bisa keluar nih?
Stuck gua. Lo naik dulu ke atas itunya. Ya, itu bisa. Lo stuck gua tadi. Tuh kan. Dah. Lo kok cebur lagi? Udah. Ini di atas ini satu. Kelihatan nggak udah di peta? Udah. Itu di sini satu pas arah pulang. Ya, gue lihat alat farmasi. Ntar abis itu pencet L, lift build-nya. Ini kalau nggak salah. Di bawah jembatannya. Lu udah ambil? You need to meet this item's requirements to use it. Nah, kalau udah kita balik lagi ke bintangnya, ntar habis itu lift gear. Experience-nya gede di sini, gua suka banget pasti. Oke. Seribu. Bahkan habis itu pencet L lift gear. L. Ini ada whole chicken nih. Mau pakai nggak? Iya. Gak usah, jangan. Itu nggak perlu dulu. Lift gear aja. Udah. Liftnya di pojok kanan atas. Dua-duanya di lift. Your reputation with the guild has been reset. Udah. Yang sini nih, yang green thumb. Ini apa nih? Wah, sama kayak tadi, cuma yang beda guild. Green thumb terus mana ya? Harusnya ada satu lagi. Oh. Ah, ini dia, lift power. Yes, I will join. Dah. Nah. Yang ini gimana? Rintam gua tahu. Rivaler, oh, Rivaler di sini. Green thumb di dekat gua di bawah. Tapi kita ambil quest yang mau selesain dulu. Huh? Alasannya supaya bisa jalan di air. Kalau enggak setengah mati, bu. Mana? Nih. Elder Hermit. Ya, Elder Helmet. Gua enggak ada ini. Lu udah ngomong sama ini? Nobu Nabun Nabonta. Enggak ada ini gua. Ini ada. Yang kuning dulu kali ya? Kagak, yang kuning gua belum. Lu yang di sini yang bintang udah lu kelarin semua belum? Yang bintang belum. Coba lu kelarin dulu. Gua juga ada yang belum sih, tapi gua enggak tahu yang mana masalahnya. Okay.
Udah. Belum ada gua masih. Coba lu buka skill pencet K. Kenapa? Pilih yang gambar kotak-kotak 4 biji. Kotak-kotak 4 biji. Iya, terus. Nah, ada skill benar boleh. Namanya apa ya? Water dash enggak? Water dash. Ada? Udah kebuka? Udah. Ya berarti lu udah dapat ya. Hai. Ini. Gua tadi belum. Oh yang ini yang. Fungsinya ini. Buat gini nih. Ini. Buat gini nih. Jalan di atas air. Ini kayak Naruto gitu. Yo. Gak ada itu sengsara ya. Udah nih gua dari tadi itu kok water dash berarti gua dari tadi. Enggak tahu. Gua tadi enggak bisa masalahnya. Woi, bukan di sini. Enggak, ini gua enggak stuck lagi nih. Water dash mas loncat. Tengah. Taruh gue masukin. Oh lu masuk ke situ. Yang di situ lu harus ganti baju. Udah. Mas di situ lu harus ganti baju. Di mana? Ini. Di pot dekat gua. Kan jangan masuk guanya. Dan masuk buatnya di sini. Itu gua ntar ada quest lagi. Mana nih? Kok nggak bisa diambil? Udah jadi bintang belum di tempat lo? Belum. Lo pencet L. Udah ada belum yang itu? Yang apa? Green thumb. Wheel-nya. Green thumb. Yang wood. Oh, berarti lo belum ngambil yang green thumb. Gimana? Ini sih, balik lagi sekalian. Yang wood lo udah ngambil kan tadi? Udah gua kelar. Cuma gua belum lift guild. Tuh, kalau nggak mau stuck, jangan injek daun. Kalau udah sampai daun, loncat aja. Nih, green thumb yang nih. Yang ininya dulu, rapnya dulu. Habis, lo green thumb kan? Udah green thumb. Udah. Wheelnya lo udah join belum? Yang mana sih yang traveler? Ini green thumb. Orang yang ini. Green Thumb Rap Nosu. Green Thumb. Oh ini. Nah. Oh belum. Lu tadi nunjuknya yang cewek. Tahan. Yang rapnya dulu. Ya. Habis itu yang reveler lu lift dulu. Udah nih udah keluar. Yang reveler udah. Kesini dulu jangan situ tangguh. Satu lagi tahu gua. Yang mana yang mau lift? Yang lu udah kelarin green thumb-nya jangan. Mana sih cara pindah gimana? Oh ini. Oh traveler ya. Traveler ya. Ya. Itu kan udah lu kelarin kan. Contract has been canceled. Your reputation with the guild has been reset. Outside service terakhir ya. Berarti goceng dong. Itu di sini sekalian ke sini dulu ya, ntar baru ke bawah. Satu jalan sih. Mana? Ini. Paling pojok dulu. Ya. Sebenarnya nggak pojok-pojok banget. Ya di situ ada kayak buah.
di pohon yang itu, lihat nggak? Ada pohon kan? Belakangnya. Luar bisa nih. Wow. Habis itu ke bawah sih. You need to meet this item's requirements to use it. Udah bisa atlet belum? Belum. Hah? Gua udah bisa atlet belum? Belum. Belum. Berarti satu level lagi gitu. Experience lo udah berapa persen? Tinggal dikit lagi. 3 cm lagi. Gila, ayamnya ngeri banget sih ngeliat ayam di sini. Ayam apa? Itu binatang ayam. Oh ya. Ayam jago. Iya, binatang ayamnya ngeri banget. Nih, perat dulu nih. Kayaknya udah bisa sih, nggak tahu deh. Mazor. Requested. Bisa. Invokasi mode. Target has changed transaction details. Apa ya? Udah sih, sisanya ada di karakter gua satu lagi. Oh, ini buat apa? Target has confirmed transaction. Itu buat alat lo upgrade. Upgrade aja senjata lo sekarang. Yang max ini. Tapi lo harus buka dulu, ambil hormon antilocamnya di bank lo. Tapi habis ini dulu nih. Satu lagi questnya terakhir kan. Ini shield stalker dagger. Gue sebenarnya butuh satu item nih. Namanya breakthrough meter stalker dagger. Ya itu, cuma lo harus buka dulu. Cara bukanya ntar lo ntar ke bank yang ada simpet kan namanya hormon antiler tam kan. Pakai itu bukanya. Kayaknya ada satu lagi ya, quest yang belum gue buka ya. Oh ini dia. Ya. Habis itu ke bank aja dulu, lo buka dulu senjata lo, upgrade aja udah. Ya udah. Mana banknya? Ini. Dekat rumah yang gede tuh sebelah kirinya. Mana bang? Ah di bawah? Eh ya di atas ya. Gue yang salah. Mana? Di ini nih. Di sini. Ah ya. Oh. Ini bang ya? Bukan kan? Ya. Yang Dragon Rider Liba. Di Liba. Dragon Rider Liba. Ini woi, ini woi, yang banyak orang ngumpul. Ini bang. Ya, yang banyak orang ngumpul loh. Cari ada NPC di sini. Oh ini. Oke okay, ya. Oke. Enggak, gue kira itu quest tau. Bukan ini orang. Ya, ini ya Hong Mun Ki ya. Bukan yang itu, yang Unsealing Tam. Bentar. Kayaknya ada anjing gua suaranya. Gak ada tuh. Yang Unsealing Charm yang bentuknya kayak apa itu yang warna? Ada. Klik kanan di item A, terus dibuka. Finally, jeng. Udah. Terus diapain nih? Lo klik item lo,
yang senjata yang mau di-upgrade, enggak. Ini udah kelar nih. Ini bisa bisa ditambahin ya skill-nya. Bisa sampai mentok 10. Pakai apa nih? Shield Stone Gauntlet. Mana nih? Oh, ini ada nih. Semua bahan sisa lu aja habisin aja sih. Jadi tas lu juga kosong. Ada gain equal amount of XP all level. Lu boleh pakai yang merah. Kalau yang hijau jangan, simpen dulu. Yang merah enggak apa-apa ya. Siap, move master. Bisa pakai barang yang lain enggak sih selain punyanya itu? Selain bisa punya. semua barang bisa asal weapon. Weapon, accessories. Oh, oke. Okay. Accessories lu jangan di-upgrade dulu. Ingat, upgrade-nya pakai yang ntar yang warna hijau. Satu biji aja. Supaya sekalian ngebuka title. Title-nya lu harus cuma upgrade sekali, satu kali upgrade langsung mentok. Udah, Ivo. Ntar ada item yang gue mau kasih lu gak ada nih, cuma ntar di karakter gue satu lagi ntar. Ntar pas lu all lagi, ntar karakter gue pindahin ke Jetstone Village, ntar gue transfer deh itemnya. Ini belum full nih, baru level 8. Gak apa-apa, ntar kan dapat item lain lagi. Fullin lah, anjir. Biar abis itu gue punya. Mantap. Level 9. Udah. Sword. Ntar satu lagi max. Nah yang ini abisnya sialan yang udah max nih. Pencet sword, pencet apa sih? Oh ada nih. Nah, gak jadi. Udah. Ya udah level 10 kan. Ntar itemnya namanya Blight. Blight Dagger. Dapatnya di stack terakhir di Viridian sini. Udah nih gua upgrade. Habis. Kalau lu mau kan ya, tapi lu harus loop dulu. Kalau sama gua doang sih bisa sih, cuma gua enggak tahu, gua enggak yakin gua bisa nge-kill bossnya. Tuh. Speak with me and press the marketplace button. Apa tuh glide? Itu buat jual beli barang. Bentar. Gue mau upgrade ini. Upgrade. Ini bisa di upgrade ya poinnya. Poin apa? Tahu. Oh, yang Naryu coin itu di shop ya? Ada training point nih. Yang mana? Gak tahu nih, gue punya training point. Bisa dinaikin ya. Oh, yang itu nggak bisa. Itu lo, kita harus selesaiin capture itu. Capture 17, kalau nggak salah. Habis ini, ya, makanya yang gue bilang. Habis dari Jetstone Village quest-nya kelar, kita langsung tembus ke atas. Ntar selesaiin dua misi utama di atas, langsung itu. Langsung kebuka. Kalau udah bisa masukin skill-nya, udah enak. Itu gue lebih suka waktu udah bisa pakai skill. Yaudah lah Vin, besok lagi lah. Oke, kita akhiri videonya.